Baik, Aidilfitri memberi makna besar bahawa insan istimewa Nur Atirah Vun Abdullah membesar dalam keadaan kurang upaya penglihatan. Dia dipertemukan dan disatukan dengan Tazlan Jen hampir 20 tahun lalu. Sekaligus membuka jalan buatnya mengenali agama Islam dan menjalani ibadah puasa dan berhari raya bersama suami dan tiga anaknya. Pasangan bahagia ini mengusahakan pusat urut orang buta di Kuching. Melayari bahtera perkahwinan selama 18 tahun, Atirah bersyukur kerana keluarganya tidak pernah sesekali menyisihkannya selepas memilih untuk berhijrah. Alhamdulillah, mak bapak saya memang restulah sebab sebelah mak bapak saya pun ada yang convertkan, aunty uncle saya. So mungkin dari situ tak ada halangan untuk saya bersama suami saya ataupun saya memeluk agama Islam. Berkongsi pengalaman ketika pertama kali berpuasa, Atirah mengakui amat sukar baginya menahan lapar dan dahaga. Namun, berkat dorongan suami, dia mampu mengharungi ujian itu dengan jayanya. Pertama berpuasa, bagi saya, saya boleh, alhamdulillah boleh, saya boleh teruskan. So, memanglah hari pertama kita rasa haus kan, lapar. Jadi, tu sebenarnya saya cakap kena sabar saya, so saya boleh, bolehlah, boleh teruskan puasa. Masa tu saya rasa saya tamat kot. Kata Atirah, hatinya tersentuh ketika menyambut Aidilfitri buat pertama kali. Sebagai saudara baharu, dia merasakan silaturahim antara kedua-dua belah keluarganya bertambah erat apabila dapat berkumpul bersama-sama meraikan lebaran. Kali pertama kami raya di kampung suami saya lah masa tu, di Semarahan, kampung baru. Family dia, alhamdulillah kami sangat seronok, mesra, gembira. Saya pun rasa, ialah seronok kan keunikan walaupun kita boleh berlainan bangsa. Dan family saya Chinese kan, dia orang pun boleh turut bersama merayai sama inilah. Family datangkah selalu? Datang. Masa tu memang mak bapak saya datang ke kampung. Sementara itu, selaku pembimbing kepada isterinya, Tazlan menganggap perbezaan agama serta kepercayaan bukan tembok penghalang bagi mereka menyambut perayaan bersama-sama keluarga isterinya. Apabila kita macam hari raya, sedap keluarga Cina pergi meraihkan hari raya bersama kita. Apabila sampai masa tahun baru Cina, kita pula kunjung-mengunjung dengan dorang je. Jadi kita rasa happy lah. Ialah perbezaan budaya kita berbilang bangsa, jadi sangat itulah gembira lah. Dannya memang macam kami masuk campur dengan keluarga dia orang pun tak ada masalah. Macam biasa aja penerimaan dannya dengan kami, kami pun tak ada rasa dua tiga. Memang rasa happy lah.